wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau kasih kalian video tentang percobaan SAS. Nah, percobaan SAS itu kayak apa sih? Terus tujuannya apa? Tonton terus ya videonya. Bye bye. Bahwa proses fotosintesis itu menghasilkan karbohidrat atau amilum sebagai produk. Dan yang kedua, membuktikan bahwa proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari. Thank you.
Jadi kesimpulan dari percobaan SACH yang kita lakukan adalah pada daun yang tidak mendapatkan cahaya matahari, maka daun tersebut tidak dapat melakukan fotosintesis sehingga tidak dapat menghasilkan amilum atau karbohidrat. Terima kasih.